Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang pembesaran kelenjar prostat. Bila Anda mulai sulit buang air kecil atau kesulitan dalam mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, mungkin itu disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat yang jinak, atau bahasa Inggrisnya adalah benign prostate enlargement, atau juga disebut sebagai benign prostate hyperplasia. Apa itu pembesaran kelenjar prostat jinak dan bagaimana mengobatinya? Tonton video ini sampai habis. Pembesaran prostat jinak atau BPH atau BPE adalah istilah medis untuk menggambarkan pembesaran prostat, suatu kondisi yang dapat mempengaruhi cara Anda buang air kecil atau kencing. BPE umum terjadi pada pria berusia di atas 50 tahun dan biasanya bukan ancaman serius bagi kesehatan. Banyak pria khawatir bahwa memiliki pembesaran kelenjar prostat berarti mereka memiliki peningkatan risiko terkena kanker prostat. Hal tersebut tidak benar. Risiko kanker prostat tidak lebih besar untuk pria dengan pembesaran prostat daripada pria tanpa pembesaran prostat. Gejala pembesaran prostat jinak. Prostat adalah kelenjar kecil terletak di panggul antara penis dan kandung kemih. Jika prostat membesar, hal itu dapat memberi tekanan pada kandung kemih dan uretra, yaitu saluran aort kencing, yang merupakan saluran yang dilalui oleh urin. Tingkat keparahan gejala pada orang yang mengalami pembesaran kelenjar prostat bervariasi, tetapi gejalanya cenderung memburuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Tanda dan gejala umum dari BPH meliputi kebutuhan yang sering atau mendesak untuk buang air kecil, peningkatan frekuensi buang air kecil terutama di malam hari, kesulitan memulai buang air kecil, aliran urin yang lemah atau aliran urin yang terhenti dan mulai lagi. Jadi kayak on and off. Dribbling atau kencing yang menetes di akhir buang air kecil. Ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Tanda dan gejala yang kurang umum meliputi infeksi saluran kemih, ketidakmampuan untuk buang air kecil dan darah dalam urin. Ukuran prostat Anda tidak selalu menentukan tingkat keparahan dari gejala Anda. Beberapa pria dengan prostat yang hanya sedikit membesar dapat memiliki gejala yang signifikan, sementara pria lain dengan prostat yang sangat membesar hanya memiliki gejala kencing yang kecil. Pada beberapa pria, gejala akhirnya bisa stabil dan bahkan mungkin membaik seiring dengan waktu. Pada beberapa pria lainnya, gejala ringan dan tidak memerlukan pengobatan. Pada pria lain, pembesaran kelenjar prostat jinak bisa sangat merepotkan. Penyebab pembesaran prostat jinak. Penyebab pembesaran prostat tidak diketahui, tetapi diyakini terkait dengan perubahan hormonal seiring bertambahnya usia pria. Keseimbangan hormon dalam tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia, dan ini dapat menyebabkan kelenjar prostat Anda tumbuh membesar. Kemungkinan penyebab lain dari gejala kencing yang disebutkan tadi adalah kondisi yang dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan yang disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat meliputi infeksi saluran kemih, peradangan prostat atau prostatitis, penyempitan uretra, penyempitan uretra atau struktura uretra, jaringan parut di leher kandung kemih akibat operasi sebelumnya, batu kandung kemih atau ginjal,
masalah dengan saraf yang mengontrol kandung kemih, kanker prostat atau kanker kandung kemih, mendiagnosis pembesaran prostat jinak. Anda mungkin perlu menjalani beberapa tes berbeda untuk mengetahui apakah Anda mengalami pembesaran prostat. Dokter umum mungkin melakukan beberapa tes ini, seperti tes urin, tetapi tes lain mungkin perlu dilakukan di rumah sakit. Beberapa tes mungkin diperlukan untuk menyingkirkan kondisi lain yang menyebabkan gejala yang mirip dengan BPA, seperti kanker prostat. Pemeriksaan dan tes oleh dokter umum. Seorang dokter umum akan bertanya atau melakukan analisa tentang gejala dan kekhawatiran Anda dan dampaknya terhadap kehidupan Anda sehari-hari. Anda mungkin diminta untuk melengkapi bagan yang mencatat berapa banyak cairan yang biasanya Anda minum, berapa banyak urin yang Anda keluarkan, seberapa sering Anda harus buang air kecil setiap hari, dan apakah Anda mengalami keluarnya air kencing tanpa disengaja atau dribbling. Dokter umum dapat melakukan pemeriksaan fisik. Mereka mungkin memeriksa perut dan area genital Anda. Mereka mungkin juga memeriksa kelenjar prostat Anda melalui dinding bagian bawah Anda atau rektum. Ini disebut pemeriksaan dubur. Dokter umum dapat meminta Anda tes darah untuk memeriksa apakah ginjal Anda bekerja dengan baik. Mereka mungkin menyarankan Anda untuk menjalani tes darah antigen spesifik prostat atau PSA untuk menyingkirkan kanker prostat. Anda mungkin diminta tes urin, misalnya untuk memeriksa glukosa atau gula darah, dalam gula dalam kencing maupun gula dalam darah. Ini untuk melihat apakah Anda menderita diabetes atau infeksi. Rujukan ke dokter spesialis urologi. Dokter umum dapat merujuk Anda ke dokter spesialis urologi atau spesialis lain yang sesuai jika perawatan sebelumnya tidak membantu masalah kencing Anda. Infeksi saluran kemih tidak hilang atau muncul kembali secara teratur. Anda tidak dapat sepenuhnya mengosongkan kandung kemih Anda. Anda memiliki masalah ginjal. Anda mengalami inkontinensia stres, yaitu ketika urin bocor atau keluar dengan sendirinya pada saat kandung kencing kemih Anda berada di bawah tekanan. Misalnya ketika Anda batuk atau tertawa. Anda juga harus menemui spesialis jika dokter umum khawatir bahwa gejala Anda mungkin disebabkan oleh kanker. Meskipun bagi kebanyakan pria, bukan kanker penyebabnya. Untuk mengetahui apa yang mungkin menyebabkan gejala dan memutuskan bagaimana mengelola penyakit tersebut, Anda perlu melakukan tes tambahan untuk mengukur seberapa cepat urin Anda mengalir, berapa banyak urin yang tersisa di kandung kemih Anda setelah Anda buang air kecil. Anda mungkin juga ditawari tes lain tergantung pada gejala atau perawatan yang Anda dan dokter Anda pertimbangkan. Mengobati pembesaran prostat jinak. Perawatan untuk pembesaran prostat akan tergantung pada seberapa parah gejala Anda. Jika Anda memiliki gejala ringan, Anda biasanya tidak memerlukan perawatan segera. Anda mungkin akan disarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup seperti minum lebih sedikit alkohol, kafein, atau kopi, teh, dan minuman bersoda. Membatasi asupan pemanis buatan, berolahraga secara teratur, kurangi minum di malam hari, obat untuk mengurangi ukuran prostat, dan mengendurkan kandung kemih Anda mungkin disarankan untuk mengobati gejala pembesaran prostat tingkat sedang hingga parah. Pembedahan biasanya hanya dianjurkan untuk gejala sedang hingga parah yang tidak merespon terhadap pemberian obat-obatan. Komplikasi pembesaran prostat jinak. Pembesaran prostat jinak terkadang dapat menyebabkan komplikasi seperti ketidakmampuan tiba-tiba untuk buang air kecil atau retensi urin. Dokter Anda mungkin perlu memasukkan tabung atau kateter ke dalam kandung kemih untuk mengalirkan urin. Beberapa pria
dengan pembesaran prostat memerlukan pembedahan untuk meredakan retensi urin. Infeksi saluran kemih. Ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya dapat meningkatkan risiko infeksi pada saluran kemih Anda. Jika infeksi saluran kemih sering terjadi, Anda mungkin memerlukan pembedahan untuk mengangkat sebagian prostat. Batu kandung kemih. Ini umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan untuk benar-benar mengosongkan kandung kemih. Batu kandung kemih dapat menyebabkan infeksi, iritasi kandung kemih, darah dalam urin, dan penyumbatan aliran urin. Kerusakan kandung kemih. Kandung kemih yang belum dikosongkan sepenuhnya dapat meregang dan melemah seiring waktu. Akibatnya, dinding otot kandung kemih tidak lagi berkonstruksi dengan baik, sehingga lebih sulit untuk mengosongkan kandung kemih Anda sepenuhnya. Kerusakan ginjal. Tekanan pada kandung kemih akibat retensi urin dapat secara langsung merusak ginjal atau memungkinkan infeksi kandung kemih mencapai ginjal. Retensi urin akut atau acute urinary retention adalah ketidakmampuan mendadak untuk buang air kecil. Gejala retensi urin akut meliputi tiba-tiba tidak bisa buang air kecil sama sekali, sakit perut bagian bawah yang parah, pembengkakan kandung kemih yang bisa Anda rasakan dengan tangan Anda. Segera ke instalasi gawat darurat terdekat jika Anda mengalami gejala retensi urin akut. Demikian informasi yang ingin saya bagikan tentang pembesaran kelenjar prostat Cina. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.